awak ni, AME 2020 kan, bercadang sekali lagi. Siapa kata wanita tak relevan? Masih lagi ada kan? Alhamdulillah, saya pun tak sangka yang untuk duo meletup, saya dah dua pencalonan, saya dengan Tajul dan juga saya dengan Datuk Jamal. Yang macam wow, ada dua. Apa yang wanita nak kata dekat fan? Mereka masih lagi memilih wanita, masih lagi relevan. Nak kata memilih tu, kena tahulah menang ke tak kan, cik. Ataupun dapat pergi top 5 tu, ha, nampaklah dia orang macam menunjukkan lah, dah cukup baik dah untuk saya. Lagipun saya tahu untuk AME ni memang dari dulu sampai sekarang, saya memang tercalon je. Menangnya belum rezeki. Sebenarnya agak susah lah bersaing sebab campur lelaki perempuan kan. Selalunya saya tidak meletakkan harapan tinggi untuk menang, tapi asalkan dah tercalon pun dah cukup baik. Alhamdulillah. Wani Hasnaisa masih lagi ada di belakang Wani eh? Okay, masih lagi. Sekarang kita tengah tunggu bila dah lagu baru keluar. Nanti baru ni lah. Dikabarkan Wani nak tampil dengan lebih berani. Katanya nak lagi eksotik. Apa cerita tu? Cuba share sikit dengan penonton. Eksotik tu saya punya idea untuk... Bukan makanan eh? Bukan. Tak baik. Idea untuk music video terbaru, lagu terbaru daripada saya, ciptaan Helusaini dan Ezra Kong. Saya nak menampilkan agak lain sikit daripada yang sebelum ni, di mana kalau tengok muzik Benar Rindu, Rintihan Rindu, Terlalu Memuja, semua menampakkan beauty shot, yeah, menunjukkan environment yang cantik, tempat-tempat yang cantik. Tapi untuk lagu terbaru ni, saya nak lebih macam exotic sikit, mengikut kesesuaian lagu juga, dan lain sikit lah daripada sebelum ni. Dari segi gerak tari ataupun dari segi mood lagu ke macam mana? Dari segi mood lagu, suasana, which is kita tak buat dekat open space, kita nak kita buat dekat maybe studio. Of course ada sikit lah tarian itu, tapi tidak keterlampau sangat lah. Wah, ni masih lagi ayu. Bukanlah ayu. Selama hari ni pun saya tidak ayu. Orang-orang sekeliling saya tahu saya macam, abang tahu saya macam mana. Tapi itulah apa yang perlu dikekalkan sebagai Wani Asrita, saya cuba kekalkan lah. All the best, Wani. Terima kasih, abang. Bye-bye.